Yare yare yo, welo, balik lagi sama gue. Kali ini kita lanjut lagi main Dragon City. Oke, di episode kali ini kita mau lihat hasil dari breeding-breedingnya. Pertama ini legacy sama primal ya. Kita lihat hasilnya jadi apa. Ayo, jadi apa? Muncullah. Apa itu? Masih loading. Apa nih? Astaga, naga. Udah punya cuy gua. Malah dapat primal dragon lagi, aduh parah parah. Parah loh. Dapatnya malah aduh. The hell man. Oke. Terus ini si apa ya? Soiran tuh apa ya? Pokoknya Aquanut sama apa nih ya? Zen Dragon ya, kalau nggak salah. Oke, kita lihat. Astaga, dapetnya pure sel dong. Aduh, feeling gue udah nggak enak kan. Aduh, parah parah. Aduh, gue udah punya cuy gue. Astaga. Udah, kita breeding aja langsung dah. Ah, feeling gue udah nggak enak makanya tuh pas breeding mereka. Makanya gue, aduh gimana ya. Ntar gue pilih-pilihin lagi lah. Tapi kalau itu ini mereka request terus itu. Request itu mulu. Jadi kalau enggak gua masukin gimana gitu, enggak enak juga gua. Oke, untuk sekarang yang pertama dari dari Satria Gamer. Legacy sama Dual Blade. Oke. Legacy elemen itu Dual Blade tuh kemarin api ya, kalau gak salah. Tanah kah? Dual Blade kemarin elemen apa ya? Kayaknya gue gak bisa ke api deh. Gue cari aja dulu. Level berapa tuh si ini Dual Blade. Dual Blade. Udah gue tekin sampai level 10 apa 8 ya. Jadi level juga berpengaruh ya di saat breeding. Bahkan sih naikin ke level 15 gitu biar dapet bagus kebanyakan gitu. Elemennya apa ya, lupa gue. Ah ini dia, level 8 ya. Elemennya primal. Oke. Hasilnya berapa jam? 31 jam. Wih bagus nih. Semoga aja. Ya are-are. Oke. Yang di breeding sanctuary itu apa nih? Dari monyet ke sawah, Gumi sama armadillo. Sebenarnya sih ini breeding ini ya lama. Karena Gumi sama armadillo tuh bisa dapat legendaris ya waktu dulu. Tapi legendarinya itu-itu doang gitu. Di antara mirror, legacy dragon, terus crystal dragon sama wind dragon, di antara itu doang tuh dulu. Kalau sekarang mah kita lihat dapat apa. Ya Allah, cuma 6 jam anjay. Udah amat lah speednya. Kita lihat. Aduh, oh iya penuh, sama aja bohong tau gak lu, buang-buang ah. What the hell man, buang-buang sia-sia anjir. Aduh, bodohnya ternyata. Aduh, bodoh. Aduh, kenapa gue sebodoh ini. Aduh, why gitu loh. Kocak lah. Bodoh amat. Ayo. Kita ini dulu nih. Gue mau kick. Ini alliance. Coba gue kick. Tuh tetep gak bisa kick gue. Aduh.
Jadi sorry nih yang mau masuk clan ya. Terus apa lagi nih? Ada breeding event ya? Lupin Dragon sama ya, gue udah ada Exter Dragon kocak. Kocak. Aduh, gue putar balik dulu. Nah. Ini aduh, gue enggak punya naga-naganya. Cuma ya kita bakal arena aja. Parah. Gua melakukan hal-hal tolol, kenapa ya? Aduh, kocak lah. Lawan gak nih? Bentar. Lawan aja lah, bodo amat. Hajar aja, boys. Bisa menang gak nih? Dia A-nya ada 2 biji misalnya. Coba gua lihat dulu elemen. Oh iya, gua gak ada ini air. Harusnya gua bawa elemen air. Cuma bisa nih si Kratos. Coba Warfish. Double damage ya. 15.000 satu hit, mantap gila. Oh, 3.000 doang. Coba oke, kita pakai si ini Pak Somai. Jebret, meninggal. Satu hit, mantap. Coba elemen. Gak ada. Oh, darah dia dikit banget loh. Oh iya, dia masih level 15 ya. Tapi grade-nya dia udah A loh. Boleh juga tuh. Tapi sayang lemah. Gua kira bakal kuat gitu. Oke. Soldier Dragon pure electric bejon. Oke. Sasaran empuk tuh. Pure electric tuh, sasaran empuk. Karena gua bawa sih itu. Si pony. Taruh. Oke, kita pakai si Kratos lagi. Warfish. Enggak mau mati, tanggung banget. Sakit cuy dia, aduh. Ya deh. Wah, mati nih, ntar lu. Oke, si poni kecil bantai. Mati lu. 13.000 lu, mamam noh. Ya ilah, bejon. Ada gua bejon. Oh iya, bagi yang mau request breeding, nih gua kasih unjuk dulu ya naga-naga gua lagi nih. Daripada kalian nikahin itu-itu aja gitu loh. Bentar, gua zoom dulu. Oke. Okay. Nah, ini legendarinya ada Mirror, Win, Crystal, Legacy. Terus di sini no. Naga-naganya ada si cabe, es batu, alien, biji, terus ada komedi putar, terus ular, ekster, aquanut, ada naga dragon ball, terus ada ya medieval, metal, vampires, garuda, terus aduh gua nggak tahu nama-nama. Nggak hafal nama-nama naga-naganya. Ya pokoknya lu lihat ya, naga-naga gua gitu doang. Nah, samurai, soccer, terus ada tai. Tai dong. Oh ini apaan nih? Ntar gua baru lihat. Copet sejati kah? Terlalu. Baru lihat nih. Copet. Iya, copet bener. Gua kira apaan. Baru lihat gua. Oke.
Dan di sini pulau terakhir para pura ya, pura-pura dragon sama archangel dragon, terus zen dragon sama ini juga nih, naga alam. Naga alam nih. Oke, kita lanjut lagi, betul lah. Ya setidaknya kayak gitulah. Jadi daripada kawininnya itu aja kan. Kalau kalian main Dragon City pasti ya tau lah naganya. Tapi gua aja nggak hafal gimana. Oh iya Double Terra ini breedingnya kayak apa ya? Yang tahu komen di bawah ya. Ya siapa tahu gua punya naganya gitu. Buat breeding dapat dia. Semoga aja gua punya. Biasanya pakai naga-naga cupu gitu. Dan masalahnya naga-naga cupu tuh selalu gua buang. Sumpah Rakratus berguna banget. 16.000 damage ya. Wow wow wow. Bahaya nih. Waduh wow. Ayo. Pas omai. Hajar dia. Boom. Aduh. Satu hit lagi tuh. Tanggung mat. Oke dia udah habis naganya. Cepet amat perasaan. Cepet banget sumpah. Gak kerasa. Oke deh sekali lagi dah. Lawannya lemah. Sejauh ini. No kan? Lawannya lemah gitu loh. Lemah. Kalau terlalu kuat gue malah ngeluh. Bentar. Oke. Sumpah Kratos berguna banget dari tadi. Elemennya dia ini mulu. Strong mulu dari tadi. Oke, no kan. Strong lagi dia. Elemennya si Kratos. Elemen warnanya. Oke, no kan. Strong lagi. Parah loh. Bagus banget emang. Mesti gue tekin terus ini grade-nya nih. Oke, si Kratos udah C+. Terus si poni kecilku masih C plus ya. Tapi sebelumnya apa ya? C minus ya. Terus pas omai ya udah A plus lah. Nah itu nih. Lawannya kayaknya seru nih. Tapi kayaknya gue bakal kalah. Ya are-are. Dia soalnya A plus 2 biji. Terus levelnya 20 ke atas lagi. Hah. Kalah sih kayaknya gue.